Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara pemasangan saklar lampu utama di motor Yamaha Aerox ya. Di sini saya memakai saklar ini punyanya Honda. Ini saklar Honda, ada lampu senja dan lampu jauhnya, dan kita hanya pakai satu aja. Kenapa saya pemilihan saklar ini, karena bisa nanti bisa ditaruh di cover saklar bagian kanan ya. Nah, ini kita ambil tipnya kaki yang dua ini aja. Oke, kelihatannya. Nah, ini kita solder dua kaki ini aja. Jadi kita kasih kabel, kita solderkan. Ini langsung kita proses pasangnya. Nah, ini udah saya pasangkan saklarnya di sini. Ya. Covernya ini bawahnya ini kita lubangin. Kita lubangin biar saklarnya ini masuk. Nah, seperti ini tampak ke dalamnya. Ini kabelnya biru. Kabel biru ini dari kabel dari saklarnya. Sini kita hubungin di sini. Nah, tampakannya seperti ini. Oke, kalau udah kita pasang lagi. Nah, udah lepas jalur kabelnya. Kita langsung ke sini. Ini udah saya pasang jalur kabelnya. Nih, kabel biru dua ini. Oke, langsung kita untuk pemasangan ngambil kabelnya. Kita langsung ke bodi depan sini ya. Di sini ada banyak soket. Kita ambil soket yang ada warna hitam, kuning dan hijau. Yang ini. Hitam, kuning, dan hijau. Ini lampu dekat, lampu jauhnya ya. Oke. Kita pasang dulu. Oke, untuk kabel yang warna hijaunya, warna hijau. Ini kita putus. Kita putus. Dan ini udah saya sambung. Saya sambung menuju ke saklar. Dan ini juga menuju ke satunya, menuju ke lampu. Iya, menuju ke lampunya. Ini jangan kebalik ya teman-teman ya. Soket yang warna ada kabelnya warna kuning, hijau dan hitam seperti ini. Oke, begini paham ya teman-teman ya. Intinya kabel hijau kita potong. Potongan sebelahnya kita sambungkan ke biru yang ke saklar, dan satunya ke saklar juga yang menuju ke lampu. Oke, seperti ini. Kalau sudah kita rapikan dan kita isolasi untuk penyambungannya ya. Oke, langsung ke perapian motornya. Tombolnya seperti ini hasilnya. Nah, oke, mari kita coba. Kita kontak on. Oke. Dan kita nyalakan lampu. Dia masih bisa dibuat lampu dem, lampu tembaknya masih bisa. Oke. Nah, masih bisa lampu tembak meskipun mati lampunya. Nih, lampu on, lampu off. Nah, oke. Oke, cukup sekian cara pemasangan lampu
cara pemasangan saklar di lampu utama motor Aerox-nya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mencoba memasang saklarnya di motornya masing-masing. Oke, terima kasih.